kayak acara lenong ya. Aku umur Tempat Empat baru mulai dia eh, bayar kuliah mahal sih ya. Bayar kuliah kan tergantung kampusnya. ]ana? Lu tau tahu gak gua berapa kuliah dari awal sampai lulus? berapa, Total biaya. Total biaya. Berapa? Gak nyampe 30 juta. Ah, murah amat <laughs> makanya gak jadi apa-apa. Iya, gue nih kan masuk 5 juta uang uh, pembangunan uh, apa segala uh, macam 5 uh. juta bayaran itu per semester tuh 2 juta 300 ratus. Hmm. Jadi total-total ya biaya praktek segala macam tuh kayaknya 30 jutaan. Diploma. Esan peserta satu. Oh bisa. Swasta, tapi bukan oh udah sepaket. Udah sepaket-sepaket kagak oh. ada yang nilai lu tinggi, SKS-nya banyak, hmm. kan, gitu pokoknya semua sama udah. Hmm. Anak aing anak orang rek kuliah mau masuk kuliah. Heeh. Hmm. Bir mahal sih. Kampus mana dulu? Wah, yang disebutin Negeri, swasta. swasta. di Bogor. Di Bogor di Jakarta. Di daerah BSD. jauh Oh, jauh jauh apa? Apa? pengennya ke situ. Jurusan apa? Wah, oh, ntar ketahuan kampus kampusnya. Eh, the Breeze, di, the, the Breeze. Kan. The, the Breeze apaan, Wan? Ada <laughs> The Breeze. <Wan>. Restoran deh. <laughs> breeze, tempat makan. Iya, yeah. iya yeah, dekat situ, kita, tapi sebelah sananya. Oh. Daerah Curug, tuh kan ketahuan. Eh, mahal itu tuh, tuh kampus Cina. <laughs> Ditebelin. Emang iya, Mang, kampus Cina. <laughs> Pesantren gak ada yang mahal pesantren. iya Pesantren. pesantren cina <laughs> gak ada pesantren Cina. Gak ada, gak ada jadi biksu-biksu itu pesantren, pesantren. kan disebutnya. Pondok Cina ada. Pondok Cina bukan pesantren. Ada pesantren Cina ada. Iya. Eh, tergantung mang mahal berapa emang. Mah, Swasta berapa? Ya? Swasta. Total-total tuh. Masuknya berapa? Hampir semuanya ya. Tujuh puluh. Masuknya doang? Iya. Hampir lulus. <laughs> belum ya. Semester satu doang. Iya. Mahal lah tuh, Wan. Mahal itu. Ya kan? Lu 30 sampai lulus. 70 S2 lu, Wan. Iya kan? Ih, mahal amat ya punya sekolah. Makanya. Ya, makanya jangan punya anak. Kan? <laughs> bukan itu solusinya. Solusinya bukan itu. <laughs> makanya jangan disekolahin, Wan. Mahal sih ya 70 ya? Kan gue udah bilang. Apa? Jurusannya kali ngaruh. Jurusannya Pe ngaruh, Wan. Pelem. Wah, pelem, Wan. Lu kasih tau BSI berapa? Ih, BSI ada film. Bukan film, broadcast. broadcast. Penyiaran. <laughs> broadcast. broadcast Penyiaran. kan sama teman nah. Lu BSI? BSI. Broadcast? Margonda Broadcast. Oh, Margonda. Heem. Mm -hmm. Kasih tau dong berapa dong? Apanya? Per bulannya. Per semester? Selamin 30. Tiga. <laughs> <laughs> Masuknya, kalau nggak salah, berapa ya, Wan? Hmm, BSI. BSI bukannya yang per bulannya 200 ribu ya? Apa Emang ya, per kan? bulan? Iya yang kata per bulannya cuma dua ratus ribu. Buset paut apa? aja nggak segitu? <laughs> <laughs> Enggak nggak nyampe. Kayak berapa per hari ya? Per harinya dua ratus ribu. <laughs> per hari keropak. <laughs> <laughs> iya kan di, di, ini di apa namanya di urut urutin. Iya. iya jadi misalnya harganya tiga juta gitu kalau dihitung kan enam bulan yeah. ya, per semester kok sebulan sebulannya oh, berapa iya, gitu? Iya. Murah murah dulu. Itu per semester. Per semester. Oh, murah nggak nyampe? Lu mahal mahal amat kok lu ikhlas sih mang? Belum. Mau jadi apa? Kata, pengen nulis dia katanya. Lu <laughs> pengen <laughs> nulis, masukin perfilman, kan salah. Nulis apaan tuh? Nulis, tulis lah pokoknya. Atau masukin Pak Ut, Nah, makanya. <laughs> Gambar di tempat, juga bisa ya. Di tempat gua ada ada AK. Gua gua bilang gini. Oh alias. <laughs> <laughs> ada alias. <laughs> ada alias. Gambar. Patuju, patuju. Patuju. Analisis kimia. Oh, oh yang ada. di Bogor ya, Bang? Ya itu rumah gua sih, <laughs> dekat <laughs> kan? ya kan? Iya, tapi D4 kan paling tinggi. Kan? D4. D4. D4, D4. D4. Gua bilang, udah lalu eh, uh, ngapain lu mikir-mikir fashion -mikir lah film-film mikirin dapat duit aja anak kimia nih jarang nih gue bilang udah masuk kakak aja gue bilang gitu tapi kan gue kimianya bego kata dia ah, gitu ah, udah belajar juga bisa dah gue bilang temen gue uh, kerja di tempat perusahaan yang bikin aroma aroma mang apa tuh aroma wangi-wangian aroma makanan aroma makan <laughs> iya jadi gini Tadi lu dia ayam aroma maksudnya nih. Ayam aroma. Dia ayam aroma. Ayam makanan dan Bogor, kan, Tuh kan ayam bukan aroma. Bukan, aroma. 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 Wangi. Wangian. Jadi semua makanan itu sebenarnya bukan masalah di lidah, tapi di hidung. Oh. <laughs> agak, agak aneh nih Wan. Aneh kan? Wan agak aneh. Aneh. Aneh, yeah. aneh emang. Yeah. Mie goreng. Hmm. Kan segitu enaknya ya? ya. Yeah. Yeah. Itu yang bikin enak aromanya ternyata hmm. yang bikin lapar yang bikin iya. yang menggugah men gitu menggugah benar teman hmm. gue perusahaan yang bikin aroma itu hmm. jadi perusahaan misalnya Indomie bayar ke dia buat ngasih aromanya hmm. coba lu makan Indomie hidung lu ditutup <laughs> ya, pengap pengap bang kagak enak lapar malah lapar bengkak tapi aromanya nggak bisa iya. lah. ya hilang lah hilang. ada yang berkurang lah jadi kopi sirup Hilap, semua iya, juga begitu Wah, kayak waktu zaman kopi tuan dulu ya yang hilang indra hilang indra penciuman uh -uh. makan apapun nggak enak gitu. nah, kan iya nah dia perusahaannya kayak gitu nah gue bilang ke anak gue tuh perusahaan kayak gitu tuh hidup gue bilang hmm. kerjanya cuma bikin aroma aroman tapi hidup gitu iya. Yeah. tapi nggak mau dia mau belum mau maunya ke film maunya ke film terus gue bilang gini, lu radius setengah meter juga semua urusannya kimia nih ini saya. kimia, hmm. sih, kan racun ya gokil, handphone nih karet kimia, 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 semua kimia. Gak, gua nggak bayangin anak lu pasti tertegun ya mang, lu tertegun <laughs> ya mang. Cai bapak gua, yeah, iya. kayak yang bener <laughs> gitu. gue <laughs> <laughs> yeah, yeah. Gua yeah. aja tertegun ini. <laughs> gua lebih masalah biaya kuliah. Yeah. Emang kalau ya. kimia murah, jauh lebih murah itu kan negeri. Oh. Tapi kan D4, Mang. Tapi langsung ditarik banyak yang mau. Eh, film juga banyak yang Ih, Wan. Ya. Apaan anjing? Gua enggak ngapa-ngapain dari tadi Banyak kayak eh, yang... Emang film ada setengah meter ada film. Setengah meter <laughs> ada film. Setengah <Sekitar laughs> ada film. Eh lu enggak tahu hidup ini kan film. Film. ya. Eh, <laughs> iya. Hidup kan, ini adalah sandiaga. Dan juara, <laughs> <Sandiwara, laughs> <sandiwara>. Iya. <laughs> Wah, Mang, film juga banyak orang yang bisa hidup dari film. Iya, benar. Iya. Cuman biayanya. Iya, sama persaingan juga. Hmm. Film kan gak ngaruh misalnya tulisannya bagus atau enggak gitu. Gue lebih ke biaya, duit ada mah masuk. Hmm. Itu. Tapi harus di BSD itu jauh juga. Iya. Kenapa ya, ya. gak BSI? <laughs> <laughs> gue lebih BSD daripada BSI. Iya, yeah. iya <laughs> <laughs> yeah, deket ya eh, Wan. Yeah. Lu aneh masa kuliah BSD aja. Iya. Aneh. Iya. Aneh kuliah. Ajan <laughs> harusnya aja. Ajan. Iya. Yeah, BSD aja. <laughs> <laughs> gue mau nanya, BSI kenapa banyak cabangnya sih? Beda-beda. Eh -beda. ah, ini Wan. <laughs> franchise. Hah? <laughs> oh, franchise? <laughs> ya. Ya. Kayak Sabana gitu. iya. <laughs> 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 Jadi kita tuh nggak menang nggak unggul dari segi satu kampus lebar enggak tapi kita tuh nyabang di mana-mana bersatu hmm. kita mang. Iya. Berarti kita bisa buka di Ruko BSI tergantung hmm. kriterianya lantai dua, lantai satu. <laughs> 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 <tuk> iya benar. Iya. Mana? Tapi BSI BSI Bogor sama BSI dulu di mana tadi? Margonda Depok. Sama. Dalamnya Apanya? sama jurusan-jurusannya. Sama. Tapi oh. ada yang nggak ada di Bogor. Hmm. Bogor tuh cuma ada ak akuntansi manajemen di Margonda lebih lengkap ada broadcast ada advertising oh. itu yes. kampusnya ada dua di Depok seberang banyak juga kan kampus yang kayak gitu lp 3 i 3 i kan? begitu, yeah. begitu. Yeah. Uin juga gitu di mana mana ada Ciputat Bandung Jawa juga ada di Jawa. Jawa ada Jogja Jawa ada iya maksud gua gua cari kuliahan yang kerjanya gampang gitu menurut yeah. gua yeah, tapi sekarang mah kerja apa aja lah mm Heeh. -hmm. Jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu dipikirin ya, Kayak kita nih, gak kerja, hidup. Iya. <laughs> <laughs> Gini ngobrol. Ini iya, bokeh okay sama orang. Iya. <laughs> <laughs> gak nyambung lagi awan ya, Wan. Lu jurusan apa, Wan, dulu? Tuh. Komunikasi emang biar cepet lulus aja. Karena <coughs> jurusan yang lain atau fakultas yang lain kan banyak yang harus belajar banget. Hmm. Komunikasi emang kan gak perlu belajar. Dari kecil juga kita belajar komunikasi. Iya, betul. Tapi ngomong doang. Beda kali ilmunya. Ada ilmunya tapi, Wan. Hah? Komunikasi ada ilmunya. Ah, gak apa, -apa. Okay. Eh, ilmu. <laughs> eh. Ini enggak paham. Gua juga komunikasi, Mang, tapi beda, Mang. Apanya? Kayaknya komunikasi gua lebih keren dari lu dah. Gua komunikasi, uh -huh. Di bawah Fakultas Peternakan. <laughs> oh. Yeah. IPB. Jadi emang obrolan tengkulak aja ya. <laughs> <laughs> obrolan ya. trik yeah. menawar sapi. Yeah. Yeah. <laughs> Kalau kan komunikasi dan politik gue mm. gak biasanya fisip gitu. Iya. gue dapat semua dasar politik. peternakan, yeah. perikanan, yeah. Uh, pertanian, ilmu tanah, mm hortikultur. -hmm. Dapat aja emang oh, IPB. IPB kan memang. Yeah. ada yang berhubungan sama ini ya pertanian Sampai dan peternakan. Dulu gue masih ya. kaji nggak boleh. Sama dulu. Kenapa nggak hmm. boleh? Ya takut beragajulan kata mak gua. Oh. Halo. Mahal, Wan. <laughs> kan enggak boleh sih itu. Enggak <laughs> mampu aja. Mahal itu. Ya emang, kita dulu masuk berapa ya Mang harganya? Mahal sih dulu. Gua dulu udah 80-an, Wan, kalau enggak salah. Itu kata siapa? Kata lu. Kata Malu nggak boleh. Mak gua boleh-boleh aja, tapi duitnya enggak ada. Berarti <laughs> malu adalah gua itu. Iya anak gua, gua emang disaranin akademi kimia eh, juga, bukan Wan. <SARmetz> itu tapi ilmu komunikasi ada ilmunya Wan, Enggak cuma. Lu kan tadi bilang dari kecil kita komunikasi. Uh uh. Ilmu komunikasi itu ada tiga, komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah sama nggak ada arah. <laughs> ada. Nggak apa kayak gini nih. <gak> ini, berapa, ini berapa, arah kalau gini? Apa? Ini berapa arah? Ini nggak ada arah. Ya. <gak> <gak> iya, ada. ada ya, tapi kan pekerjaan itu tidak selalu dari ini pendidikan. Gue nonton kontennya siapa ya yang 80% mahasiswa itu, eh pekerja itu kerjaannya beda sama kuliahnya. Oh, Setuju. Oh, Deddy Corbujar. Jadi dari bujar kan kontennya? tahu siapa dah. Kuliah tuh gak penting. Oh, ya, ya. beda lagi ya. Beda lagi seru-seruan. Iya pokoknya secara data tuh 80% apa 90% gitu, yeah. jadi lulusan sekolah tidak itu kerjanya yeah. tidak sesuai dengan pendidikan itu makanya IPB disebut institut fleksibel banget oh, iya. oh dari P? <laughs> iya, flexible. Flexible. karena itu nggak ada temen gue yang di kehutanan, kerja di bank iya yeah, betul peternakan ada di mana ada di pabrik, jadi nggak jelas yeah. Jui stand up iya bang? iya stand up IPB? IPB deh tuh gue stand up iya stand up dia emang masih nyambung iya sih komunikasi gak nyambung mang beda ilmu komunikasi sama ilmu stand up beda keren <laughs> sebuah, tanggapan. sebuah tanggapan berarti ada dua tuan beda ilmunya ya enggak maksudnya emang keren lu ternyata iya, bisa man, bisa gitu. dua-duanya komunikasi bisa stand up bisa iya ah. jadi lu tadi ini salah siapa tau emang anak lu masuk ke dunia perfilman juga nanti ujung-ujungnya malah menciptakan rasa benar tapi di film anjay iya. baru lu ngomong tadi keren keren <laughs> bener mang gue setuju tapi anak lu masuk nih jualan kuliah film siapa tahu kerjanya di analisis kimia ya, jadi tu jadi tu mau tahu kelanjutannya nonton full episode 5 Dani Beler heran sama profesi pengisi TTS di live TikTok eksklusif di comika.id.